Assalamualaikum Bapak, Ibu. Ya pemirsa, hari ini saya berkesempatan untuk bertemu lagi dengan penerima berkah kita, yaitu Pak Bahri. Masih ingat Pak Bahri yang membuat sapu lidi? Nah, kita akan bertemu dengan beliau dan keluarganya. Hati-hati Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Alah, Ibu apa kabar? Baik. Caya. Halo Burhan. Aduh, dia senyum loh. Pak Bahri. Waduh, assalamualaikum Pak. Baik. Bapak baik, alhamdulillah. Pak, saya mau beli sapu lidi dong, Pak. Udah enggak ada. Bisa bikin lagi. Udah nggak bikin lagi? Iya. Jadi Bapak sekarang usaha apa? Usaha sendiri? Iya, dari sampah karung terus ke peleburan juga. Kok Bapak bisa beralih profesi atau mengerjain yang lain, Pak? Iya, yang edukasi. Iya. Terus saya kembang. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi modal yang kami berikan kepada Bapak sekarang berubah menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Ekonomi keluarga lebih baik. Baiklah. Alhamdulillah ya Allah subhanallah. Ya, saya senang banget loh. Iya, 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 ayo, ayo. Ayo. Waduh. Ya, Ibu bisa lewat? Bisa. Alalah. Saya penasaran nih, rumah masih bersih aja. Iya. Coba kita lihat yuk, boleh nggak Bu? Boleh ya? Boleh, iya. Halo, assalamualaikum. Wah, lagi ada Puput. Put, salam dulu dong. Pinter. Salim, salim. Masih ada semuanya, masih rapi. Iya. Saya lihat semuanya masih lengkap nih, ada masih ada kulkasnya. Buka ah kulkasnya. Alhamdulillah. Waduh, penuh kulkasnya. Iya, alhamdulillah. Wah, tuh masih lengkap semuanya pemirsa. Ya ampun, saya senang banget deh bisa ngelihat ke sini, nengokin Bapak sama Ibu sama Puput ya. Iya. Ini banyak orang yang bertanya-tanya nih Pak sama saya. Emang waktu itu Bapak sempat dimintain uang nggak sih Pak? Nggak ada. Nggak ada ya kan? Katanya kalau misalnya rumahnya mau dibedah harus mengeluarkan uang dulu. Benar nggak sih Pak? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Jadi benar-benar tidak ada Bapak mengeluarkan uang sepeser pun. Enggak. Supaya rumahnya ini dibedah sama kami ya Pak ya. Berarti ini bukan rekayasa ya untuk pemirsa di rumah yang mungkin masih bertanya-tanya apakah ini ada rekayasa. Enggak ada sama sekali dan tidak ada pungutan biaya sama sekali ya Pak ya. Hidup bukanlah untuk berlomba lari, tapi untuk lomba berbagi manfaat kepada sesama. Bukan seberapa cepat kita mewujudkan impian, tapi seberapa banyak kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hari ini saya bersama tim bedah rumah tentunya akan kembali bagi-bagi bahagia untuk keluarga Indonesia yang tentunya layak untuk kami berikan. Hai, hai Kinan, apa kabar? Ya, baik. Kinan, hari ini kamu akan membantu tim bedah rumah tentunya memberikan berkah kepada Bapak Artani. Umurnya okay. 57 tahun. Dan beliau ini adalah pencari kepiting. Kamu doyan gak makan kepiting? Doyan banget. Doyan banget, berarti kamu harus tahu bagaimana cari kepiting. Ya? Oke. Nanti kamu mengikuti pekerjaan beliau, setelah itu kita akan bertemu di rumah. Nanti saya akan berikan plakat kepada keluarga beliau. Oke, kalau gitu kamu langsung saja bersama tim. Nanti kamu akan diantar langsung ke tempat Pak Artani mencari kepiting. Siap? Oke. Oke, selamat bertugas. Thank you. Dan pemirsa, inilah bedah rumah bersama saya Ade Herlina, tentunya yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Permisi Bapak, Bapak Pak Artani ya? Iya. Boleh saya ngomong sebentar nggak? Bisa, boleh, boleh.
Oh, gini Pak. Nah, saya mahasiswi Pak. Mahasiswi dari Jakarta. Jadi saya ada riset tentang kepiting. Bisa Bapak jelasin gimana cara menangkapnya gitu-gitu deh pokoknya. Iya, caranya itu pasang bubu. Oh iya. Saya boleh ikutan enggak? Dalam itu enggak boleh lah. Dalam gak kotor. Enggak apa-apa. Soalnya saya udah kesini jauh-jauh, masa saya enggak jadi sih risetnya. Nanti nilai saya gimana dong, Pak? Ayo. Maaf sama ya, Pak. Ya, ya biarin. Kenapa? Ya biarin lah. Ya udah, boleh ya ikutan ya. Oke. Okay. Nah, saya bawa teman-teman saya boleh ya, Pak, buat ngeliputnya? Boleh. Oke. Okay. Kenalin ya teman-teman saya. Boleh lah. Hai, Pak. Ya. Pak. Pak. Willy, Pak. Iya. Halo, Pak. Ya, halo. Yuk, Pak. Ini caranya gimana, Pak? Itu ngambil itu kan. Oh. Pakai ini. Jadi kalau udah ketangkep pakai ini, iya, ngambil iya, sarangnya ya? Iya. Itu pakai itu. Pak, bentar ya, aku copotin sepatu dulu ya. Iya. Pak? Hah? Ya. Ini lumpurnya nggak nyerep kan, Pak? Oh aja. Gitu. Iya. Ih, dapet satu. Iya. Ih. Kepiting. Dapet satu. Itu jualnya per kilo atau gimana? Ngebijian, bijian. Oh, bijian. Sakit tak? Sakit tak? Nyapit nggak dia? Nyapit. Aduh. Sakit. Terus kalau Bapak mau ngambilnya gimana? Pakai apa? Pakai ini juga nih, ada itu tuh. Pakai keluar itu. Ini lihat ya. Caranya gimana, pakai Pak? Pakai ini, pakai ini. Oh. Pegang dulu ininya iya. Ya. Ah. Ini benar enggak, Pak, caranya gini? Iya. Nangkep, wah, aku bisa nangkep kepiting. Biasanya mah di kakepnya. Nah. Oh, iya, iya, iya. Oh, jadi ngikatnya gini. Iya. Supaya nggak dicapit. Terus penghasilan Bapak kira-kira sehari berapa biasanya? Amun dapat 30, amun lagi ada rezeki. Pak, aku mau nyoba ya. Pak, ajarin dong, Pak. Ini gimana cara ngikatnya? Seperti ini. Oh, gitu. Gitu doang. Neng, jalan di sini. Ah, oh, Pak, di dalam nih, aduh. Lumayan. Aku nggak bisa berenang. Lumpurnya nyedot. Aduh. Aduh. Aduh, Pak. Ah, belum. Ah, dapat. Ye! Ya, kepiting.
aku dapat lagi. Bapak Atan adalah seorang pencari kepiting yang hanya berpenghasilan pas-pasan. Dengan hanya bermodalkan alat sederhana, sudah pasti hasil tangkapan kepiting Bapak Atan tidaklah banyak. Pekerjaan ini tetap beliau lakoni demi menyekolahkan anak dan merawat cucunya. Semangat terus untuk Bapak Atan, karena hasil takkan pernah mengkhianati usaha. Udah dapat berapa Bapak hari ini? Baru 4 ya? Kalau 4 ini bisa lakunya berapa Pak? Paling 10.000. Serius Pak, 10.000? Iya. Di rumah yang kerja Bapak doang ya? Sama itu istri. Istri kerja apa Pak kalau boleh tahu? Balon. Balon? Balon. Oh. Kalau kita pulang, ini yang kita taruh pancingannya, jebakannya kita bawa nggak? Nggak. Nggak? Terus nggak ada yang ngambil nanti? Ada yang ngambil, nggak ditaruh situ. Oh. Ya udah yuk kita beres-beres. Kalian kita masang ini ya, Pak. Perlu pakai umpan enggak ini, Pak? Perlu umpannya. Oh, ya udah. Mana? Oh, gitu. Ini kalau ikannya satu dapatnya kepitingnya cuma satu dong, satu. Pak? Satu. Oh, satu sangkar satu gitu? Satu, iya. Kadang-kadang ada dua. Ini lempar kemana, Pak? Lempar situ aja. Ini lempar kemana, Pak? Situ aja lah. Kemana? Bisa ke situ. Oh. Ya. Ya udah. Ada lagi nggak sangkarnya? Nggak ada lagi. Dikit dong kepitingnya. Iya, neng beres neng. Udah sore. Udah ditungguin ya, Pak? Iya. Pak, aku boleh ikut ke rumah nggak? Boleh lah. Nganter Bapak? Iya, boleh. Makasih ya Pak, udah diizinin. Pak, ada yang jual kepiting nggak Pak? Nggak ada sih. Nggak ada. Orang itu? Hah? Orang itu sih nggak ngambil. Pak, kepiting Pak? Iya. Ada. Ada sih. Berapaan? Paling 2.000. 2.000. Bapak ada berapa kepitingnya? Ada 4. Ada 4? Iya, hari ini baru nangkep 4. Iya. Mahal amat 2.000. 500 aja ya. 500 aja deh, Pak. Saya ambil semuanya. Cuma ada 4, coba lihat. Kecil. Ini 3, itu 1. Iya. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Diikat lah. Coba lihat, seger-seger nggak? Ini belum diikat? Belum, belum. Pak, yang ini kecil. 500 aja ini. Yang itu kan agak gede, nggak apa-apa 1.000 saya kasih. Iya. Ya, jadi berapa tuh? 500-nya 3. Iya. Iya. Terus yang itu saya kasih 1.000 deh. Jadi 1.500. Iya. 2.500. Iya. Hah? Benar. Ikhlas ya, Pak ya? Ikhlas.
Tunggu, ini kepitingnya baru diambil apa udah dari kemarin-kemarin, Pak? Baru. Tadi baru sih nangkep sama aku. Ya udah, bayar. Ada 4.000 yang tiganya 1.500. Dapat bonus ikan. Ikan apa 2.500? Saya nggak ada uang kecil lagi. Bapak ada uang kecil nggak, Pak? Nggak ada. Ini banyak orang tukerin aja kali. Ada, Neng. Tukerin, Neng. Nggak punya. Nggak kembalian. 6.000 doang. 6.000? Kurang dong. Nggak ada lagi? Ya, bener kan, beneran memang orang susah. 4.000 berarti. Ah, rugi saya. Ini kan ikan ya, Pak? Kecil-kecil itu. Ini pegang, Pak. Jalan tadi saya bayar angkot ini 500. Ya udahlah Pak, ikhlasin aja ya Pak ya, 500 doang ya Pak ya. Iya, iya gitu dong Pak. Buat apa itu ikannya? 2 bonus. Ya udah masukin aja tuh. Ya. Ya, makasih ya Pak. Ikhlas ya Pak ya. Heeh. Amis. Yuk Pak, balik yuk. Alhamdulillah ya Pak, ada yang beli. Iya, udah alhamdulillah ada yang beli. Iya, lumayan. Yuk Pak. Bu, maaf. Ibu makan malamnya cuma sih.